Dari dulu masih saja kau mengada-ada dan kau tetap galak. Rasanya sudah lama kita tidak bertemu ya. Ya hampir 25 tahun lah. Anggra, bagaimana dia sekarang? Anggra, anaknya sudah 3. Anton, Anton. Kau dan les tambahanmu. Peduli kalau lu jadi biawak, tapi gue ingetin lu, lu jangan macem-macem sama adik gue. Maksud lu apa sih? Gue gak punya maksud apa-apa. Gue cuma mau kasih tahu, Anggra itu adik gue. Yuk. Tuh kan, kamu lihat sendiri. Jadi, kamu gak ikut les? Ntar aja deh lesnya. Abis
Ibu belum ngomong soal itu sama Kak Indra. Tunggu waktu yang pas, biar dia nggak ngot. Hei, lo orang pasti semua pada takut sepeda gua kan? Ah, nggak mungkin. Jatuh, jatuh. Eh, sadar dong, badan pecah lo. Konyolnya. Pokoknya aku bilang kamu jangan deket-deket sama si Anton. Emangnya kenapa sih? Alah, kayak gak tahu dia aja. Emangnya kamu gak pernah dengar tentang dia? Dia itu suka ganti-ganti pacar, tahu? Ada apa sih? Heran deh Bu sama Kak Indra. Kenal siapa-siapa gak boleh. Kenapa Indra? Anton itu buaya Bu. Kalau kita mau memilih orang-orang yang sempurna saja di dunia ini, kita tidak bakal punya teman. Anton itu kan kawan sekelasmu. Masa dia mau macam-macam sama adikmu? Alah, Bu. Mana ada buaya pilih-pilih mangsa. Anggra? Ya, Bu. Sebentar, kalau sudah makan, bantuin ibu di dapur, ya? Oh, bikin kue yang mau dijual ke warung Bu Siti, Bu? Mm-mm. Ya deh, Bu. Nanti Anggra bantuin. Ayo, cepetan. Nanti keburu hujan lagi, yuk. Kamu ngomong. Ngaku aja deh. Gimana mau ngaku? Gak pernah kok. Awas. Ton, Mama tidak ingin penjelasan panjang lebar. Tapi kalau kau terlalu sering-sering memberikan les begitu, bisa-bisa kau sendiri ketinggalan. Dengan memberi les itu, saya otomatis telah mengulangi pelajaran kelas 1, Mam. Persis kamu, selalu bisa cari alasan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Hei, Sos. Ada apa? Ku tengok pantat kau semakin lama semakin besar. Kau ganjal pakai apa? Pantat. Enak aja kamu ngomong. Niat. Ikut ya, nah, kalau ikut ya, kita kumpul lagi, ya. Oh, kalau ikut lagi kan,
pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Anak-anak sekalian, sekarang ulangan-ulangan kuartal pertama telah selesai. Tapi ini tidak berarti bahwa liburan telah dimulai. Karena di antara kamu sekalian, masih banyak yang harus mengikuti ulangan-ulangan susulan. Dan bagi anak kelas 3, ujian terakhir telah dekat. Oleh sebab itu, setiap pulang sekolah, hendaknya kamu langsung pulang ke rumah. Karena saya tahu, ada di antara kamu yang mampir dulu ke bioskop. Dan bahkan, ada pula yang nonton. Ini tidak baik. Sepeda gue nih. Hei. Tolong. Kembalikan seperti semula. Dan pompa kembali sepeda-sepeda yang sudah kamu kempeskan. Mengerti? Demikianlah pesan-pesan dari saya. Harap diperhatikan dengan baik. Sekian. Barisan, siap, gerak! Barisan, bubar! Mana? Ya, ini Jawa Barat 16 juta nih, tahun 2000. Mana sih Bomo? Mana? Ini kan sama yang tadi. Kau lihat Bomo enggak? Hah? Enggak tahu. Barangkali di belakang situ kali. Iya kali.
Situ yuk. Bom-bom. Ayo, yuk. Yuk. Cari bom-bom dulu yuk. Ikut yuk. Jangan dibantu, biar dia tanggung sendiri. Kalian belajar sana. Kalau kalian pernah mendengar pepatah, tangan mencencang, bahu memikul, itu kawan kalian yang bernama Bom-Bom bisa dijadikan contoh. Artinya, barang siapa berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, dia akan menanggung akibatnya. Sudah mengerti semuanya? Ngeri! Bagus. Ada kesukaran dengan soal pekerjaan rumah kemarin? Soal nomor 3. Apanya yang susah? Lawang pakai rumus ABC saja ya bisa toh. Ayo siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Anton lagi. Mbok ya yang lainnya toh. Bagaimana kamu ini semua? Ayo aja, Anton. Begitu aja sulit, otak lu tak udang kali. Nah, bisa aja. Ini kenapa sih, Bambang? Mabuk laler kali. Aduh. Eh, minggir. Minggir. Lah, dulu kenapa itu? Kipas. Kipas. Ini gelas kok. Lupa ntar juga gua ganti, pelit banget sih lu. Nih, minum. Nah, enak kan? Pelan-pelan dong. Udah dong, emangnya gua sate ya? Lu juga sih, bandel. Dari dulu kan gua udah bilang, masih dilaksanain juga ide gila lu. Lu nekat sih, nih minum nih.
Aduh, matangku nih, tunggu. Bom, memang kau terlalu. Memang gua lagi apes. Coba Pak Kohar nggak pengen kencing. Gua nggak bakal ketahuan. Untung aja gua nggak ngompol itu. Bom? Hah? Rupanya kau sudah pintar bicara sekarang ya. Tapi Tante nggak usah khawatir. Saya yakin Angga dapat tertolong kalau dia ikut les dengan Anton. Emangnya dia pintar? Ya Tante, selain pintar dalam kelas, Anton kalau ngasih pelajaran sama kita-kita, jelas sekali deh Tante. Caranya nerangin, kadang-kadang malah lebih enak daripada guru. Ibu sih lebih percaya pada omongan Kak Indra. Memang sih pintar, tapi kan kalau dia ngajarin, biasanya cuma main mentak aja. Ibu kan lihat sendiri. Ya, sudahlah. Kalau Ina bilang Anton itu baik dan cara mengajarnya bagus, lebih baik Anggra les aja sama Anton. Terus gimana bilangnya sama Kak Indra? Biarkan saja. Kalau dia marah, nanti ibu yang jelaskan. Demi pelajaran Anggra, masa Kak Indra nggak mau terima sih, Tante? Anak-anak, ibu keluar dulu ya. Bu, bukan saya. Nah iya, kamu jepret pakai keren ini kan? Iya, tapi ini buat nyekat ini buku. Sudah. Emang dari dulu kerjanya isengin orang aja kamu? Sudah. Kalau memang kamu yang menjepret, minta maaf pada Susi. Tapi bukan saya, Bu. Sungguh mati, Bu. Biar patek 12 baris, saya mau. Bener-bener patek aja, rasain. Sudahlah, nanti kamu selesaikan saja secara dewasa ya. Itu dia. Ah iya, kita dekati yuk. Nah, lu ngerokok ya? Ntar, kalau ketahuan guru bisa disetrap lu. Ntar gue cabut lu kumis lu. Emangnya kenapa? Duit-duit gua. Bandel lu. Kalau begitu, aku minta satu lah. Kau cuma modal-modal doang sih. Ayolah. Nah, begitu dong. Nih. Apinya, Pak. Yah, beginilah nasib perantau. Lu sih, Man, ngerantau cuma model cabang doang. Kalau model lu bangkit banyak ke Jakarta, hancur deh semuanya. Ah, bisa saja kau. Ngomong-ngomong, lu pada mau kerja nggak? Kerja sampingan. Lumayan buat nambah uang saku. Alah,
SMA-nya belum pada tamat. Nah, mau kerja apa? Hah? Dorong ombak? Gue serius nih, bener. Lumayan, pokoknya beres deh. Ya, jangan pula kau tawarkan aku jadi kondektur tram. Mintang-mintang aku dari Medan, Bung. Alah, lu dengerin dulu. Lu kan pada belum tahu kalau selama ini gua kerja kecil-kecilan. Ah, yang betul, Pak. Kalau kau tak ngecap, aku ikut satu lah. Di sini jam kerja bagi anak-anak yang masih sekolah tidak dipastikan. Yang sekolah pagi boleh masuk sore, begitupun sebaliknya. Yang penting, di saat bekerja harus disiplin, disertai rasa tanggung jawab yang besar. Dan tentang hal-hal lainnya, tentunya sudah dijelaskan oleh De Indra semua. Cuma penghasilan memang tidak besar. Terima kasih, Pak. Bagi saya, soal uang itu tidak terlalu penting sih. Tapi sedikit sih, perlu juga begitu, Pak. Iya. Oh ya, hampir saya lupa. Kenapa, Pak? Ada pesanan dari SMA 84. Pesan apa, Pak? Untuk membuat patung anatomi tubuh manusia. Kalau tidak salah, De Indra dari sekolah itu, kan? Betul, Pak. Nah, kebetulan sekali. Kalau patung itu sudah selesai, kamu berdua saja yang mengantar ke sana. Nah, betul, Pak. Dalam beberapa hal, pelajaran bahasa ada juga kaitannya dengan ilmu pasti. Kita bisa mempergunakan rumus-rumus. Nah, misalnya seperti contoh di sini. Oke, kita teruskan. Nah, tensi ini bisa dibagi tiga. Pertama, present tense. Kedua, past tense. Dan ketiga, past participle. Bagaimana? Kalian udah ngerti apa belum? Pap. Lama-lama aku jadi was-was juga melihat pergaulan Anton dengan anak-anak gadis itu. Alah, Mam. Zaman sekarang lain dengan zaman kita dulu. Biarkan saja mereka bergaul begitu. Tapi pokoknya pelajarannya tidak akan ketinggalan. Pap, kita bicara ini sebelum terlambat. Alah, Mam. Anak laki-laki tidak bakal hamil. Alah. Kau kelihatannya seperti mau membalas apa yang tidak pernah kau lakukan di waktu masa mudamu, ya? Aduh, itu juga lagi yang kau bicarakan. Sudah, ayo berangkat. Nanti terlambat. Mana tuh supir? Lagi dipanggil sama Bibi. Oh. Sore, Om. Selamat sore. Anton ada, Om? Ada di dalam. Masuklah. Terima kasih, Om. Sore, Anton. Pak, itu mobilnya. Pak, ayo. Ethan. Ah, si gendut muncul. Lu mau ngapain? Ajarin gua aljabar dong. Ah, ogah, gua lagi pusing. Emangnya lagi ngajar apa? Bahasa Inggris. Tapi sekarang anak-anak lagi minta ada rock and roll. Soalnya nyababe lagi gak ada. Oke, kita pindahin. Bantu lo. Oke. Pindahin aja yuk. Ya, yuk. Ujungnya ke ujung situ. Nah. Ya. Pelan-pelan dong. Iya, pelan-pelan. Cukup segini ya. Ya. One, two, three, clock, four, clock, rock. Five, six, seven, clock, eight, clock, rock. Nine, ten, eleven, clock, ten, clock, rock. We're gonna rock. Ah, rusak.
Sekarang kita mulai soal pekerjaan rumah yang kemarin. Bagaimana kamu, Bom-Bom? Sudah bikin? Saya tidak bikin PR-nya, Bu. Kenapa? Kemarin seharian siang sampai malam, saya bantu kakak saya pindah rumah. Ah, itu cuma alasan. Minggu yang lalu tidak bikin PR, karena menjemput nenek pulang dari haji. Minggu depan apalagi alasan kamu? Saya betul-betul tidak bohong, Bu. Pasar sentimen, aku melulu yang ngejejar. Bom-Bom? Ayo, maju ke depan. Ayo, Bom-Bom, cepat. Ayo sana cepat-cepat. Coba baca ini. Bagaimana? Sudah selesai? Wah. Seandainya terjadi keajaiban, patung ini berubah jadi manusia, langsung kukawini dia. Tapi begitu dia tahu calon suaminya macam kau, pasti dia mohon pada Tuhan supaya kembali jadi patung. Bah! Apa pula yang jorok? Oh, tak kau saja yang kotor. Lu juga sih, Man. Bawa patung kayak bawa perempuan aja. Ah, sudahlah. Saya juga suka mauku. Kau tahu saya ikut campur. Darman tuh. Ah, iya. Bapaknya. Apa sih? Ayo. Hai. Patung apa nih? Ini patung anatomi. Begol, wah. Bagus juga jabatan kamu. Ah, teranglah. Siapa lagi kalau bukan tulang kau? Kalau bikin gituan, jangan model barat dong. Saya sekali ke aku jadiin model. Hah? Lu mau jadi model? Iya. Bah, bisa bangkrut kita. 3 ton bahan baku untuk model macam dia saja. Eh, kok menghina sih? kita masuk yuk. Pagi. Selamat pagi, Bu. Kenapa? Kotor sedikit, Bu. Sudah, duduk. Iya, Bu. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu mulai dengan pelajaran anatomi ini, Ibu beri kesempatan pada kalian. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menanyakan sesuatu. Saya, Bu. Ya, Susi. Hormon apa yang membuat manusia jadi cantik, Bu? Wah, Ibu belum pernah mendengar ada penyelidikan soal itu. Tapi, untuk sementara kita bisa mengatakan bahwa soal itu adalah karunia Tuhan. Yesus, kecantikan soal keturunan. Lu mana punya nenek moyang cakep sih? Pertanyaan, Bu. Silakan. Kenapa kaum perempuan pakai BH, sedangkan kaum laki-laki tidak? Lu macam-macam aja, distrap nyawa lu. Kenyataan ini. Coba kau perhatikan nanti.
25 tahun lagi, perempuan-perempuan kita pasti tidak pakai BH. Ah. Coba. Yang lain? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Indra. Saya baca di koran bahwa di barat ada operasi memperpendek usus buat mengurangi kegemukan. Apa benar, Bu? Ya, memang benar. Wah, kalau begitu saya harus ke Amerika dong, Bu, agar jadi langsing. Masalah operasi pembuangan sebagian usus tidak semudah itu. Mungkin nanti. Sebab sekarang masih dalam taraf percobaan. Alah, Sus. Biar usus lu diambil semua, tampang lu gak bakal bisa berubah. Emang cetakan salah. Non, lagi ngelamunin apa? Ini soal nomor 4 dan 5 sulit benar. Udah berapa jen kali aku bilang, ikut aja les. Kamu patuh amat sih sama Indra. Eh, kalau kamu nekat, terus Indra bisa apa? Pokoknya sip deh. Mana sekarang ada acara baru. Abis les, kalau orang tuanya pas pergi, ada acara latihan dansa, kau mau caca-caca, rumba, atau mau bugi-bugi, jive, atau mau yang mesra? Waltz, asik. Bagaimana Anggra, mau enggak? Dansa? Iya, dansa. Emangnya kenapa? Kau heran? Takut merusak pelajaran? Buktinya, Anton biar kata biang pesta, tetap aja jadi juara kelas. Udah deh, gak usah kampungan deh. Masuk. Den? Ada apa? Ada Den Maya. Hah? Maya? Sama siapa? Baru sendirian. Papa Mama udah bangun belum? Belum. Suruh dia kesini. Hah? Masuk kemari? Iya, suruh dia kesini, cepat. Cepat. Di sini aja sambil nungguin anak-anak. Oh, enggak ah. Enggak enak kalau ketahuan. Kalau mereka datang, biar Simbo yang bilang kamu lagi di kamar mandi atau lagi pinjam telepon. Orang tua kamu? Mereka masih tidur. Kalau tidur gini hari biasa bangunnya malam. Masuk deh. Ayo. Ada urusan apa sama Emma? Dia kan pacar kamu. Siapa bilang? Enak aja. Biar dia cakep, aku gak seneng. Dia perempuan gampangan. Sama siapa aja dia mau. Kalau aku gimana? Lain dong. Lagi. Maaf, Den. Ada apa? Anu, Den. Setrikaannya nyetrum. Mau gak bisa betulin? Iya, nyuruh setrika siapa? Ayo, cepat keluar. Cepat pergi.
Selamat sore, Mbok. Selamat sore. Cepetan. Sabar dong. Ayo. Anton ada? Ada, Non. Tapi tunggu saja di pavilion sana dulu, Non. Hmm? Yuk. Yuk. Siapa sih? Saya, Den. Si Mbok. Ada apa? Anu, Den. Teman-teman Aden udah pada datang. Suruh tunggu. Tapi, Den. Tapi apa lagi sih? Ada apa? Hah? Anu, Den. Tuan dan Nyonya sudah pada bangun. Hah? Ayo, keluar. Keluar. Cerah loh. Duh, yang baru dapat les ekstra. Gaya lo. Enak dong. Ah, orang baru minta bikinin PR kok. Apaan tuh? Hei, rupanya ada topeng monyet yang baru aja habis ngamen. Sial. Ngacet basah nih. Alah, emangnya kita-kita anak kecil yang bisa dibawangin gitu aja. Apa nih? Nah. Ada tamu aku. Dia mau ikut les. Boleh gak? Gimana? Boleh aja. Asal ada surat dari abangnya. Maklum, abangnya galak. Aku atur. Beres. Oke. Yuk. Hei, bagus ya. Gini hari baru pulang. Habis les dansa? Atau belajar pacaran? Apaan sih? Emangnya aku perempuan gampangan? Ngomong seenaknya. Indra, ada apa lagi? Ibu sih main kasih izin aja. Saya kan lebih tahu siapa sebenarnya Anton. Dia selalu punya cara untuk mainin perempuan. Tuh buktinya. Lihat kalau aku bohong. Sudah. Sudah. Apanya yang sudah? Kan ibu yang bilang bahwa ayah sudah tidak ada. Jadi sayalah sebagai penggantinya. Nah, saya juga turut menjaga terhadap nama baik keluarga kita. Tapi bukan begini caranya, Indra. Ibu bangga kau mau menunjukkan rasa tanggung jawabmu. Tapi jangan terlalu cepat menuduh adikmu yang bukan-bukan. Kalau memang dugaanmu terhadap Anton itu benar, ibu tidak akan mengizinkan Anggra les. Tapi sebelum Anggra diizinkan, ibu sudah tanyakan pada anak-anak lain. Dan di atas segala-galanya, ibu percaya bahwa Anggra adikmu bisa menjaga dirinya. Cepat! Tunggu! Aduh, sudah kebelet nih aku. Mulai tanggung nih. Aduh, brojo juga nih. Hei,
lu, ah? Mau nyetor. Lu gak lihat itu WC perempuan? Sudah kebelet nih. Kalau kebelet, buang aja ke sono. Pokoknya lu, gua sapu muka lu. Gua sapu muka lu. Galak sih. Iya dong, gua kan kaki peraturan. Ngerti gak lu, ha? Peraturan-peraturan segala sama peraturan. Dasar lo, dalang nyap-nyap lagi. Hei, dibayar berapa kamu nyariin daun muda buat Santon, ha? Kamu kira aku germo? Bukannya terima kasih adiknya diajarin. Kamu kan gak mau tahu kalau adikmu setiap pagi nyontek PR atau duduk ngelamun mikirin pelajaran. Makanya, jadi juara kelas dulu deh, supaya anak-anak pada belajar sama kamu, sama orang baik-baik. Benar-benar lihai si Anton. Mana tuh anak? Lama bener sih. Keren. Tuh dia baru pada bubar. Stop. Makasih dulu ya. Ngapain? Ton. Tumin lu naik sepeda. Motor lu mana? Masuk bengkel. Ada apa nih? Enggak. Kita ditantang anak Magnificent. Gimana? Kita terima dong. Mereka jual, kita beli. Kebetulan hari gua gak kasih les. Tapi gua ke warung dulu ya. Sebentar ya. Lu pegang tas gua nih. Pulang. Salam Anggra ya. Yuk duluan. Lu gimana sih? Itu sih temen gue, lu gila lu. Teman sih tinggal teman, tapi kita mana tahu kalau dijadi mata-mata musuh. Gue gak yakin. Bukan apa-apa, adeknya lagi guincer. Ntar kalau udah dapat boleh deh lu makan dia. Ayo pulang dah. Ayo, siang. Dia cuma belaga ngebelain supaya dibilang pahlawan. Supaya aku percaya, dan dia bebas mainin kamu, tau gak? Apa-apaan sih? Gak ada hujan, gak ada angin, marah-marah sendiri. Indra, siapa sih yang menganggap dirinya pahlawan? Siapa lagi kalau bukan si Anton, Bu? Ibu percaya. Tapi bagaimanapun, Anton tidak pernah jahat sama Anggra. Dan Anggra tahu betul, Anton banyak membantu dalam pelajaran. Tapi kan dia crossboy, Bu. Biarkan saja. Itu kan urusan dia. Tapi kan sama kawan-kawannya dia baik-baik. Sudahlah, terserah. Kalau ada apa-apa, jangan salahkan saya nanti. Pokoknya saya sudah jelaskan siapa sebenarnya Anton. Baru muncul lagi kok, Pak. Aku mau ikut latihan. Boleh saja lah.
Hei, tapi nampaknya kulihat kau punya persoalan. Ada apa? Hah? Semua orang juga punya persoalan. Mengertilah aku, walau tak kau jelaskan persoalannya. Sekarang aku mau ikuti ajaran Bismarck. Kalau kita cinta damai, kita juga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Kan benar juga yang aku bilang. Kalau kamu nekat, Indra gak bisa bilang apa-apa. Lama-lama, kan bosan juga dia marah-marah. Kelihatannya sih memang gitu. Soalnya, ibuku mulai berpihak sama kita. Gara-gara kamu juga sih. Emang paling-paling deh kalau kamu ngebujukin orang tua. Halo, ada yang dicari nih? Ada. Kalian. Aku cuma mau lihat. Ada nggak di antara kalian yang bolos? Memangnya kenapa? Nggak apa-apa. Biasanya kan kalian suka bolos. Kalau nggak kamu, tuh si Maya. Pinter betul cari alasan. Padahal sih yang dicari... kamu memang paling-paling kalau ngebacain orang. Yuk. Hei, Ton. Segitu aja. Nggak ngobrol-ngobrol dulu sama ini nih. Sampai entah sore dah. Kamu apa-apaan sih? Soalnya, aku perhatiin belakangan ini, Anton ada hati sama kamu. Tapi aku belum berpikir sampai ke situ. Aku baik padanya, karena aku perlu belajar sama dia. Aku ngerti. Aku ngerti. Tapi, sambil belajar ilmu pacaran, gak apa-apa kan? Ngaco aja. Mana kuncinya, aku bukain? Tidak usah. Terima kasih, biar aku saja yang buka. Aku kok ngeliat tawarin jasa sih, Ton? Dan ngeledek. Dari mana lo, Nyong? Ton, jadi ngantar. Jadi dong. Kenalin dulu. Aura. Bram. Nyono. Bram. Ina. Yuk, Ton, pulang dulu. Ton. Anggra. Boleh nih. Betul. Yuk. Ayo. Tunggu aku sebentar ya. Ayo. Sakit tuh, kayaknya nggak bisa pergi ke sekolah. Aku duluan ya. Kamu nggak malu kalau jalan berdua dengan aku? Emangnya kenapa? Aku kan germo, tukang jual daun muda. Hei, Abdullah. Hei, sebentar ini kalian akan melihat suatu adegan yang belum pernah kalian saksikan sebelumnya. Alah kamu, pakai adegan-adegan segala. Iya ya, kayak di film aja. Wah, edan ya. Hah? Edan apa pula kau? Begitulah kenyataannya. Kalau kalian tak percaya, coba lihat nanti. Tapi awas lo kalau bohong. Iya lo. Lihat. Nah, itu. Oh, dia. Dia kali yang dimaksud ya. Kayak merpati ya. Kalau kali.
Kamu nengok. Nah, kalian percaya sekarang kan? Iya deh, percaya. Gak disangka, gak dinyana. Kucing sama tikus bisa akur juga ya? Hei, seharusnya kau traktir aku, Dra. Karena demi menjaga suasana orang berduaan, aku terpaksa latihan balap sepeda. Kau kira aku suka sama dia? Ah, kapan lagi, bah? Tangkap saja Sina itu. Hei, nanti kalau kau tak mau, aku sambar dia, menangislah kau. Hei, memangnya kau anggap gue ini apaan? Hah? Kau ini kan pantasnya sama si Susi. Dih, amit. Biar gini-gini, aku punya pacar, pilihan tau gak? Eman, macam kita-kita ini masih sekolah. Jadi belum pantas pacaran, tahu? Bah, pacaran itu kan baik. Menambah kegairan belajar. Pegang-pegangan tangan, dan sekali-kali, biar ciuman. Tahu, pakai ciuman segala. Lu tahu gak, kalau udah naik ke kepala, mau tahu? Bisa konyol tahu? Kalau si Anton gimana? Mana gua tahu. Ah, si Anton paling-paling juga ke sana itu. Kemana? Ya ke sana itulah. Ya. Ya. Ulang tahun lu pestain enggak? Kapan pernah gua enggak pestain sih? Lu kayak enggak kenal gua aja. Iya. Ya, siapa tahu. Lu bilang kan udah deket ujian. Ya ujian sih tinggal ujian, pesta jalan terus. Soal otak gua kenapa lu ragu sih? Pokoknya lu tenang dah, lu kebagian. Kenapa lu? Si Anggra lu undang enggak? Iya, Ton. Gimana? Lo. Mana ada cewek cakep yang gak gundang sih? Pokoknya sip. Saya kan sudah bilang. Saya tidak suka ke pesta. Sekali-sekali ada baiknya, Indra. Kita tidak boleh terlalu memisahkan diri dari pergaulan. Pokoknya saya tidak mau pergi ke pestanya Anton. Apa kamu tega membiarkan adikmu pergi sendirian di malam hari? Kalau terjadi apa-apa, lalu bagaimana? Makanya si Anggra gak usah pergi aja, Bu. Indra, ibu tidak memaksa. Tapi kalau kamu selalu bicara tentang tanggung jawab, ibu rasa kamu tentu tahu kapan tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Ibu sih gak maksa, cuma ngancem aja. Di mana sih Anggranya? Di kamar sedang berpakaian. Dituang lagi dong. Oh, beres. Pokoknya nggak pakai mabok ya. Oh, enggak sih. Hai. Hai. Selamat ulang tahun ya. Makasih.
selamat ya. Terima kasih ya. Apa kabar? Kabar baik. Temenin dong. Ya baik. Sebentar ya. Hei, ya. Man. Oi, Dra. Sini. Silakan. Angga, ganti dong Angga. Usahakan jangan sampai terlalu malam, ya? Dan ingat, jangan sampai terjadi kerusuhan apa-apa. Ya. Yuk. Nah. Ethan! Sini dong lo! Kenapa? Ton, minumannya tamer dong. Iya dong, Ton. Aduh, lo minum kayak ledeng. Perut lo angus baru nyaho lo. Ah, nggak apa-apa, setahun sekali ini. Ayo ambil lah. Hei, Haji, mana birnya? Di antara seribu. Mana dia,
udah siang nih. Sekolah enggak? Kak Indra? Kak Indra? Kak Indra? Bangun! Mau sekolah enggak? Kak Indra? Mau sekolah enggak? Bu! Ibu! Ibu! Ada apa? Masa Kak Indah ngompol? Ngompol? Iya, ngompol. Indra, ya. Cepat mandi ya. Ya, Bu. Indra, kok rambutnya masih kering? Lupa, Bu. Kan ibu sudah bilang, kalau kau mengalami seperti tadi, kau harus mandi wajib. Iya deh, Bu. Beres. Mandi wajib? Apa sih, Bu, artinya mandi wajib? Nanti kalau kau sudah dewasa, kau tahu sendiri. Betul. Setiap laki-laki yang sudah mencapai akil balig, suatu saat, pasti akan mengalami mimpi dewasa. Bu. Ya, Dorman? Mimpi dewasa, apa pula maksudnya, Bu? Bisa dijelaskan begitu, Bu? Sebenarnya, itu cuma istilah ibu sendiri. Maksudnya, ya, mimpi mengenai hal-hal yang dilakukan sepasang suami istri. Belaga bodoh aja lu. Itu pertanyaan wajar. Kamu semua yang sudah dewasa harus mengetahui persoalan-persoalan ini. Bu. Silakan. Begini, Bu. Saya pernah juga mengalami mimpi seperti yang ibu jelaskan tadi. Tapi anehnya, Bu. Begitu besoknya saya bertemu dengan wanita lawan saya itu. Misalkan saja di sini si... si Susila. Hah? saya jadi malu sendiri, Bu. Ih, amit-amit. Aku sih gak bisa ngebayangin kalau aku bakal ketemu dalam mimpi sama kamu. Eh, aku kan cuma bilang misalnya. Lagi pula siapa yang mau tidur sama kau? Ya, aku juga gak sudi sama kamu. Sudah! Sudah! Hal itu tidak perlu diributkan. Nah, sekarang kita mulai dengan persoalan lain. Siapa yang melakukan? Siapa? Siapa yang telah menjepret saya? Baiklah. Kalau tidak ada yang mau mengaku, mulai hari ini, saya tidak akan mengajar di kelas ini. Siapa sih yang kerjaan? Kerjaan, 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 kerjaan
Ada apa, Bu Nani? Saya betul-betul tidak sanggup kalau begini. Mengapa? Anak-anak kurang ajar, Pak. Kurang ajar? Kenapa? Salah satu di antara mereka menjepret saya. Saya tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak. Memang, menghadapi anak-anak sekarang, kita harus supel dan bijaksana. Ya, beginilah suka dukanya kita sebagai seorang guru. Tapi ini sudah keterlaluan, Pak. Bom, lu ngaku aja deh. Kalau lu nggak ngaku, semua disalahin. Bisa jadi korban, bisa distrap, tau nggak? Kok jadi gue yang disalahin sih? Alah, lu Bob, kan Kang Jail. Lo dengernya, kemarin si Susi lo jepret. Nah sekarang siapa lagi kalau bukan lo? Aduh, tunggu dulu. Gue berani sumpah. Hari ini biar disambil geredek juga gue mau. Bahwa gue bukan gue yang berbuat. Pokoknya kita tahu kau yang suka bikin gara-gara. Menyakulah. Betul, Pak. Saya kira si Bom-Bom. Baiklah. Mari kita selesaikan. Biar deh. Biar bukan gue yang bikin. Demi lu semua. Biar gue jadi korban. Nah, begitu dong. Kan lebih kok. Biar gue salahin. Emang lu kok. Sekolah sama ibu suatu perbuatan tercela telah dilakukan oleh salah seorang di antara kamu sebagai seorang yang punya rasa tanggung jawab, tentu memiliki sikap kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi, saya ingin bertanya, siapa yang telah melakukan kejahilan tadi? Siapa? Ayo jawab. Saya berbuat, Pak. Bom-Bom, ke depan. Bom-Bom, kamu sudah berulang kali melakukan kejahilan-kejahilan. Maka sebagai hukumannya, kamu tidak boleh mengikuti ulangan terakhir. Ampun, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Saya bersedia dihukum apapun. Asalkan saja diperbolehkan mengikuti ulangan terakhir, Pak. Tolong, Pak. Sekali lagi, maafkan saya, Pak. Ampun, Bu. Maafkan saya, Bu. Kalau kalian gak hafal juga pelajaran tadi, kapan pinternya dong? Sedang ulangan sudah hampir dekat. Nah, sudahlah. Untuk malam ini, cukup sampai di sini. Kamu semua boleh pulang. Gimana, Gra? Selesai nyalinnya? Sedikit lagi. Kalau gitu, terusin aja dulu. Nanti pulang aku yang antar. Nikmat. Apanya yang nikmat? Ade deh, mau tau aja. Gra. Kita pulang duluan ya. Hati-hati loh di jalan. Suka ada kuntilanak. Baru kuntilanak. Biang setan aku hadapin. Tapi, kuntilanak lelaki loh. Ayo ah, ngaco aja. Yuk, Gra, dah. Da.
Indra. Ya, Bu. Kok Indra belum juga pulang? Kan sedang les, Bu. Non. Belum tidur, Yam? Belum, Non. Sedang tunggu Tuan Donyonya. Iya. Kemana sih? Kok lama betul? Bilangnya sih tidak lama. Cuma ke rumah adiknya Ndoro Kakung. Yam tidur aja duluan. Biar saya yang tunggu. Loh, kanan kurang sehat. Sudah mendingan. Panasnya sudah turun. Baiklah, tapi kalau Non perlu apa-apa, panggil saja Yem. Permisi. Tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu. Mama dan Papa sedang pergi. Hey. Kalau kau macam-macam, aku berteriak. Silakan berteriak, Nona Manis. Toh tidak ada yang dengar. Untung tidak pecah. Indra.
Apa yang terjadi, Anggra? Ibu. Kenapa? Anggra? Kenapa? Kenapa? Saya... Kenapa? Saya diperkosa Anton. Ibu. Anggra. Anggra. Ibu. Anggra. Anggra. Tante. Maafin Anggra, Bu. Tante. Ya, sebentar. Cari siapa, Den? Mana Anton? Baru pergi tuh tadi. Tuan? Belum pulang sama Nyonya. Di mana tempat anak-anak belajar, ha? Di sana, di pavilion. Ada apa? Anton memperkosa adik saya. Saya akan lapor pada polisi. Waktu itu, tidak ada saksi? Tidak ada. Silakan baca dulu. Setelah itu, ditandatangani di sini. Anak ibu yang satu lagi kemana? Kemana ya? Om. Kenapa di sini? Mengantar Anggra. Ada apa, Pak? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Apa sudah ada laporan bahwa anak saya, Anton, dituduh memperkosa? Ini bukan tuduhan. Tapi anak tuan telah memperkosa anak saya. Dan di dalam hal ini, tuan juga terlibat
karena Tuan telah memberi kesempatan kepada anak Tuan untuk jadi anak liar. Tenang, Bu, tenang. Ibu memang punya hak untuk marah, tapi maafkanlah kami. Kita harus tahu jelas masalahnya. Untuk itu, kita minta visum dokter lebih dahulu. Tapi saya minta supaya malam ini juga sudah ada hasilnya. Wah, tidak bisa secepat itu, Bu. Tolong diusahakan saja, Pak. Kalau bisa malam ini juga. Akan kami usahakan, Pak. Kita jemput anak-anak dulu. Soalnya, anak-anak itu suka mencurang. Ya, sebaiknya begitu. Tapi kita harus berusaha supaya keributan ini tidak melibatkan orang lain. Cukup antara aku dan Anton. Baiklah, yuk. Nangis, tapi nangis seneng. Ah, lu sih bener-bener gila. Itu sih belum seberapa. Ntar gua bikin yang lebih seru. Tunggu aja tanggal mainnya. Gua sih gak bisa bayangin kalau Indra sampai tahu. Kalau dia tahu, dia mau bilang apa? Nasi udah jadi bubur. Mau berantem? Oke. Tapi soal tanggung jawab, bah, weapon mag. Ayo. Biasanya Anton dengan kawan-kawannya berkumpul di sini. Kalau gitu, kau tanya aja dulu ya. Yuk. Yang lainnya tunggu ya. Ya. Selamat malam. Malam. Permisi ya. Apa lihat Anton? Oh, ke rumah Bram. Katanya ada pesta di sana. Pesta? Rumahnya di mana, Cek? Tuh, di sana. Bram! Ada yang cariin lo? Siapa? Gak tau deh, rame-rame. Paling si Indra. Lo kan masih dendam sama dia. Lo aja ngadepin. Gue sih gak mau berantem soal perempuan. Lo aja deh. Masa berantem?
Ya, minggir lo. Ada apa nih, Dra? Ada apa? Jangan belagang gak tahu lo. Eh, gua mau bikin perhitungan sama lo. Tahu? Awas! Yang lain, jangan ikut campur. Yang lain, mundur. Hei! Diam, nang semuanya tenang. Udah diam. Awas. Ya, hei. Pap, kemana ya kira-kira si Anton? Mana aku tahu. Kita ikuti saja jeep mereka. Mungkin si Anggra tahu. Wan, cepat ikuti jeep polisi di depan. Jangan sampai ketinggalan. Bangun lo. Ayo cepat. Bangun. Kemana lagi kita harus cari mereka? Kita cari ke tempat Anton biasa berkumpul, Tante. Pak, nanti belok ke kiri ya, Pak. Baik. Anton, Indra, kenapa jadi begini, Anton? Mam, Anton memang salah, Mam, telah memperkosa Anggra. Eh, bicara apa kamu? Menurut visum dokter, tidak ada terjadi perkosaan. Alah, tidak betul. Anggra sendiri mengatakan dia diperkosa. Betul, memang tidak ada perkosaan. Tapi, kau bilang? Waktu itu... Kau dengar sendiri kenyataannya. Tapi mengapa kau telah mengaku memperkosa dia? Soalnya
Saya harus jaga gengsi, Pak. Oh. Iya. Sekarang, persoalannya sudah selesai. Sebaiknya, adik-adik saling memaafkan. Ayo. Ayo, salaman, Anton. Ayo. Hendra. Mari kita pulang semuanya. Ayo kita pulang. Anggra. Maaf, Indra. Semua itu karena salahku. Tidak ada yang perlu disalahkan. Ina! Ayo pulang. Ina, jalan saja, Tante. Rumah Ina sudah dekat. Indra, cepat pulang ya. Ya, Bu. Yo. Ayo kita pulang. Baiklah, kalau begitu aku pulang duluan ya. Iya, terima kasih, Man. Mari ku antar. Yuk. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Secara langsung atau tidak, kan gara-gara aku akhirnya kau kawin sama Ina. Oh ya, berapa anakmu sekarang? 2. Oh. Yang laki-laki sudah di SMA. Yang perempuan baru kelas 3 SD. Kalau begitu aku menang. Berapa anakmu? Yang 1 laki-laki, sekarang di SMA. Yang 2 perempuan masih di SMP. Kaya. Di SMA mana? Di SMA bekas kita dulu. Lek, kenapa? Gila lu. Lu ngebut kayak setan aja lu. Mati konyol lu, baru nyaho lu. Ah. Itu anakku. Itu juga anakku. Ya. Loni, sini. Jadi ini yang tua? Iya. Kenalkan dulu sama Om nih. Iya, iya. Siang, Om. Om. Oh, ya. Kok telat betul? Main dulu, Pap. Biasa, anak muda.